Selamat sore, kali ini kita mau pergi untuk motong rambut si bocil Aska. Karena rambutnya udah panjang dan ibunya merekomendasikan itu di baby spa. Karena yang di baby spa premium yang di Jalan Sumpah Pemuda itu udah nggak ada lagi. Karena yang tukang cukur rambutnya katanya itu cuti tapi nggak pulang-pulang lama. Nah kali ini kita mau ke baby spa ya, di daerah SMA 15 di Lapangan Hatta. Jadi kita udah komunikasi duluan via WhatsApp biar nggak nunggu lama untuk apa namanya motong rambutnya, karena ini udah sore juga. Langsung aja kita menuju ke sana guys. Nah ini kita lagi jalan menuju sana ya guys. Kita dari barusan makan tadi di daerah Lapangan Hatta di es kacang Pak Mamat. Nah ini tempatnya nggak jauh dari simpang ya. Nah ini tempatnya tuh baby spa. Jadi kita bisa kita lihat tuh baby spa. Kita mau cari parkir dulu guys, kayaknya di sana kosong. Cil, kau akan dipotong rambutnya. Hei, botak seperti Shaolin. Before. Ini before-nya guys, udah gondrong. Nah guys, mbaknya sama ompongnya bilang gondrong. Potong rambut ya, bocil ya, Aska. Hei. Ternyata dia lagi udah tahu, kayaknya udah perasaan gak enak guys. Sampai jumpa di dalam. Kamu digunting. Pegang ya. Aku ngerekam aja. Mama. Aska. Lihat kabel dia. Aska. Ayo.
Hei. Ya udah. Si bocil. Guys, bakal mandi di bathtub. Udah disediain mandi di bathtub. Terus kamu mandi. Aska. 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 Hey. Sombong ya. Aska. Aska. Hey. Aska. Sombong ya. Aska. Aska. Sombong ya. Dingin guys, di bawah AC langsung. Udah mandi langsung Askanya main bola ya, bola
Nah, mandi main bola di sini ya. Ini si Aska seneng banget main bola, tapi nggak terlalu banyak bolanya. Nah, main bola. Si Aska, yee.